Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada seluruh Bapak Ibu wali santri baru tahun pelajaran 2024-2025 di Pondok Pesantren Nusul Khotimah. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat dan tegar meninggalkan putra-putrinya, menitipkan putra-putrinya di Pondok Pesantren Nusul Khotimah. Hari ini adalah kedatangan seluruh santri baru, dan santri baru di levelnya masing-masing kurang lebih sekitar 1.260 orang. Kemudian hari besok insya Allah dilanjutkan dengan kegiatan wawancara wali santri dan pertemuan wali santri terkait dengan beberapa hal yang harus disampaikan oleh Pondok Pesantren Nusul Khotimah kepada Bapak Ibu wali santri. Semoga harapan dan ekspektasi Bapak Ibu sekalian bisa terpenuhi di Pondok Pesantren Nusul Khotimah ini. Namun demikian, tetap doa dan usaha Bapak Ibu sekalian dari kejauhan untuk putra-putrinya kami harapkan. Karena sejatinya kesolehan kita, kebaikan kita akan nyampe kepada anak-anak kita semuanya. Getaran-getaran vibe-nya juga akan nyampe kepada anak kita, baik dan buruknya. Tercapai cita-citanya, betah di sini ya sayang ya. Jadi tentara. Iya, semoga tercapai cita-citanya ya sayang ya di sini ya. Gitu aja. Iya, matur nuwun. Ya, waalaikumsalam. Ya, oleh karena itu kita berupaya juga untuk memondokkan hati dan pikiran kita bersama membersamai anak-anak kita di Pondok Pesantren Nusul Khotimah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Ibu dari mana? Dari Bandung, ya, iya. Barusan ya. Iya. Anak-anaknya. Iya. Ini anak berapa? Anak kedua. Buat Ananda, mudah-mudahan istiqomah selama di sini. Terus jaga adab, terus ya ikutilah aturan-aturannya di sini ya. Dan ya pokoknya tetap semangat insyaallah. Sekali lagi kami sampaikan ahlan wa sahlan wa marhaban. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan, diberkahi rezekinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.